Dengan hanya bermodalkan pembesar suara dan menyanyi dua pengemis warga asing yang melakukan kegiatan itu di medan selera, restoran dan pasar malam di Bandaraya Johor Bahru mampu meraih pendapatan RM8,000 sebulan. Kegiatan pengemis orang kurang upaya OKU itu terbongkar selepas sepasukan pegawai dan anggota polis dari bahagian kongsi gelap, judi dan maksiat di 7 ibu pejabat polis daerah Johor Bahru Selatan JBS melakukan serbuan di sekitar bandar ini pada 13 Jun lalu. Dia akan kerja setiap hari dan paling kurang dia diwajibkan bekerja 6 jam. So pendapatan dia sebulan lebih kurang anggaran RM8,000 untuk seorang. Dan hasil siasatan juga mendedahkan mangsa-mangsa ini adalah dari golongan yang miskin terdahulu. Okey. Dari situ dia akan rekrut oleh ahli sindiket dan dia akan uruskan segala perbelanjaan untuk membawa balik ke negara kita. Jadi dia akan masuk negara kita secara laluan yang sah. Okey. Dan sampai dia akan ditempatkan di sebuah rumah oleh ahli sindiket. Okey. Selepas itu ahli sindiket ni akan aturkan transporter untuk membawa mangsa-mangsa ini ke lokasi-lokasi tertentu untuk menjalankan kegiatan mengemis. Dan seperti yang saya terangkan,